Alhamdulillah, ikan gue panen juga. Bagian sepetak dua petak, Kak, kalau rajin mah jadi duit. Aduh, capek banget ngoret. Mana orang panen-panen. Duh, mana udah mau lebaran, baju belum kebeli. Belum lagi duit, Mang Haji. Assalamualaikum. Nih, Pak Haji. Waalaikumsalam. Kapan nyampe? Baru nyampe. Kenapa lu puasa? Burun dalam air. Biasa ini, Pak Haji. Belum mau lebaran, belum punya duit saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji, kapan nyampe? Tadi pagi, Ji. Yaudah, Ji. Saya mau balik dulu, takut kemalaman di jalan. Ini ngomong-ngomong, kebun udah jual kan itu? Ah, kalau dijual mah atuh. Ntar saya bingung nggak bisa kemari lagi. Ngomong-ngomong, mumpung ada duit nganggur nih. Ih, sombong amat. Gue gawer berbayar. Saya mau pulang. Itu bocah nggak berundal baik, belum punya baju lebaran. Lu nggak berundal apa baik, Pak Haji? Nggak berundal apa? Orang berundal apa-apa? Tadi kata Pak Haji, lu belum punya baju lebaran. Bukannya ngegerundel, Mang Haji. Kenyataan. Belum punya salinan saya, atu-atu acan ini. Sempak gak belum punya. Berarti sekarang lo kagak pakai sempak lo? Atu make. Udah sekarang mah, lu ikut Mamang, kita mbabarin barang rumah. Ayo. Mau berat-berat lagi baik. Makanya belum dibayar. Marom kemana ya orang balik-balik? Mana mau maghrib, mau buka kemana nih bocah ya? Orang beres mah bocah kalau orang dicariin mah. Rong, Marong, kemana sih Marong ya? Kemana ini si Marong ya Allah deh? Kemana ini anak gue ya si Marong, mana yang paling ganteng selancak romong. Nah itu anak gue yang paling ganteng. Rom, Marong, ngapain lu di situ? Rom, Marong, nyautin apa Rom? Gue panggilin emak Marong. Tadi itu bocah di situ, itu si Marong anakku yang paling ganteng. Kemana ya? Apalah liatan gua doang kali ya? Si Marong, Marong, lu kemana bae sih? Lah ini bukan si Marong Karung, lah anakku yang paling ganteng kemana ya? Lu sih mirip-mirip anak gua bae, kenalnya bukan.
dah tuh bocah kemana ya ini, udah sore. Kemana ini bocah ya, udah keliling-keliling nyariin. Orang ada juga, kan lu mah jelek kayak item-item gak Rom, paling ganteng. Rom, lu mah bikin mak pusing bae Rom. Apa di sini kali ya, di got ya Rom, Marong. Orang ada juga ini di sini ya. Kali dia tahu. Cup, lu ngeliat si Marong lo, Rak? Gua nyariin si Marong dari tadi muter-muter orang ketemu. Ih, orang tahu, Po, belum ngeliat si Marong dari tadi. Ilah, Po, timbang anak hatu doang segala dicariin, bikin lagi dia atuh. Kayak enakan lanang doang lu, cuek banget lu. Lu bocah mau ngapa? Lagi nangkep gabus apa ya? Gabus dari Hongkong kali. Empo lagi segala ngedorong saya. Lu lagi yang mancing orang Madang dulu. Suwe banget nenek-nenek. Buseh dah, kalau perawan mau dibuat nipo kali tuh ah. Rigung gue. Kalau begini mapan gue jadi pada basah. Mancing gak kusma orang lagi ah. Suwe banget nenek-nenek. Deh kalau begini mah badan pada gatel, mau balik tanggung. Dah mancing geore dapet, emang gara-gara si Marong buat ini gue jadi apes. Aduh deh, awas nih bocah kalau ketemu nih. Aduh, bagaimana ini ya? Dengan gua tidur dulu, dah ini muda ah. Dah hujan lagi nih, malah gua belum balik dari pagi. Ah, mendingan gue tidur sembari nungguin hujan asat. Gara-gara si Marong nih, gue sore-sore begini udah mandi. Biasanya kan gue mandi jam 10 malam. Awas nih bocah kalau ketemu, liatin nih nih bocah. Kayak si Marong, kebetulan nih gue kerjain nih bocah.
mampus lo gue kerjain lo. Hei, bangun nih. Woi, ngapain nih? Woi, ngapa? Gara-gara elu nih, gue jadi ceburin emak elu.